datang syukur buat teman-teman di channel Jemjera Production atau DJ Production, dan kembali lagi bersama Selada seputar lagu dangdut yang selalu membahas hal-hal yang berhubungan dengan musik dangdut. Dan kali ini saya akan lanjutkan kembali pembahasan seputar dangdut Akademi Asia 4 nya, karena tadi malam baru saja tampil Rara di top 6 grup 2 show, dan ini luar biasa teman-teman, meledak panggung DA Asia 4 karena ada duet maut dari Rara featuring Weni. Ini dua-duanya lady rocker dangdut ya, wah keren banget pokoknya. Nyanyinya selalu powerful dan genre rock dangdut yang selalu menjadi andalan mereka berdua nih, karena memaksimalkan kualitas vokal mereka yang begitu powerful dan menggelegar. Dan tadi malam Rara membawakan lagu dari Pak Haji Roma Irama ya, lagu Nafsu Serakah. Ini genrenya rock tuh juga, dibawakan mereka berdua pasti lebih menggelegar lagi. Langsung aja kita tonton videonya, kita bahas nanti setelah nonton videonya. Wow, serba hitam ya. Lightingnya tuh mantep tuh loh, merah-merah. Nah ini, saya suka kok kostumnya gini nih. Lebih kerasa nuansa rocknya ini. Ini mantap benar. Nih kan cantik tuh ngeliatnya, cantik tapi garang gitu loh. Dibuat pelan dulu kita, awalnya kenceng, pelan, naik lagi nih. Rapet itu, liriknya rapet itu, susah itu. Bisa pas itu loh dua-duanya. Slow lagi, kita dikasih slow lagi nih, slow lagi. Gokil. Udah kembali normal kualitas vokalnya Rara ya. Sangar. Sangar lu. Lagi ya, dibuat naik turun kita yang nonton. Suara,
Bagus ya pengaturan vokalnya. Bukan suara satu suara dua tapi kayak kejar-kejaran itu bagus itu harmonisasi. Nah, satu nek terbawa itu, nggak sadar itu terbawa. Ngajak berantem loh, dasar. Gila. Oke. Gokil. Jadi speechless gua. Gila, mewah banget itu tadi. Keren banget itu loh vokalnya. Ya, dua lead rocker dangdut. Duel apa ya istilahnya, ya kayak duel gitu ya, battle gitu loh, battle vokal. Tapi sebenarnya mereka duet terus disajikan ke penonton, ke komentator gitu loh, bahwa ini loh suara saya gitu loh, berani lo datangin saya lo, katanya gitu kan seolah-olah. Vokalnya bisa kayak gitu ya, prima, kalau lagi prima gitu tuh. Kemarin kan, Tara kan saya bilang ini ya, pas sakit itu emang gak stabil tuh kerasa banget gitu, dia geter vokalnya. Dan penampilan keduanya dia udah mulai membaik walaupun ada serak-seraknya masih kan. Terus akhirnya ini kembali, udah ini benar-benar udah fit, benar-benar udah sehat. Jadi ya ini kualitas Rara itu ya kayak gini gitu loh. Kualitas ketika dia nyanyi nada tinggi, powerful, tipe-tipe lagu yang kayak gini, rock dude ini dihajar sama dia libas, benar-benar wow. Itu kalau saya enggak bisa bayangin nonton langsung tuh gimana gitu loh, meriahnya. Meledak paling rasa panggungnya ya. Pecah banget itu tadi. Udah gak bisa komentar apa-apa. Gak ada ini ya, gak ada cacatnya sama sekali menurut saya dari awal sampai akhir. Dan perpaduan mereka berdua, Wenny dan Rara tadi benar-benar luar biasa. Dan tentunya udah mulai ketebak lah siapa nanti grand finalnya, udah ketebak. Kalau udah mengerucut jadi 4 orang itu, 4 orang, masih 5 sih ya sekarang ya, 5. Biar nanti malam Rara tampil sekali lagi dan ada yang dieliminasi pasti satu. Jadi sisa 4. Jadi 2 Indonesia, 2 Malaysia nanti pasti, menurut saya sih ya. Nah itu aja teman-teman, intinya yang saya dukung dari awal, dua-duanya pasti bakal masuk grand final, itu udah tebakan saya dari awal. Dan doakan saja untuk mereka berdua selalu sehat, selalu bisa menampilkan yang terbaik untuk Indonesia dan nantinya bisa menjadi juara. Siapapun yang juara udah menjadi juara di hati masyarakat Indonesia, gak ada masalah gitu loh untuk mereka. Siapapun yang juaranya pasti nantinya akan memperkaya musik dangdut Indonesia. Udah itu aja teman-teman untuk reaction kali ini, singkat aja. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nonton video-video saya di channel saya tentunya, dan yang udah subscribe terima kasih juga, dan yang belum subscribe monggo di subscribe karena subscribe itu gratis dan kita bisa ngobrol-ngobrol, diskusi lewat kolom komentar tentunya. Dan terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Matur suwun.